Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dapat 100 lagi, PP 200. Begitulah luar biasanya Islam itu menghargai nilai kebaikan. Dari langkah kakimu saja tadi sudah memberikan nilai kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makin jauh rumahnya dari musola ini, makin banyak pahala. Ya. Makin banyak langkah dari musola ini, makin banyak pahala. Cuma jangan juga ibu nanti membantu bilang ini besok orang ada yang jemput kita dari Sundara. Mana kak sekolah? Tetapi sini kak, iya kan terus semalam kan punya jawa yang mahal aja. Siapa yang emisi kak? Kak kan datang pada bilang-bilang aja. Aku lagi bilang-bilang dengan sekolah. Nah maka Bapak Ibu yang tidak amat berdoa artinya apa? Nabi itu kalimatnya menusuk. Kau pokok hari ini jalan saja menuju sholat itu diikut satu sedekah kemudian Bapak Ibu Ustaz, kami perempuan katanya pernah gak ibu benar kalau Bapak Dewa pernah gak gitu katanya perempuan itu lebih baik sholat di rumah kan? Itu apa namanya pemikiran yang seperti itu buang-buang nanti boleh cek kita punya harinya dari mana aku Ustaz yang pertama dari kuliah Islamiyah bahwa susul ambiyah kemudian yang kedua kitab wasail rusul yang dari kaki Yusuf Madrohani kemudian kitab asyamadi Muhammadin di sini yang dikarang oleh Al-Imam Nasyih Ad-Dirmidzi kemudian yang ketiga dan yang keempat dari Nautur dari Al-Imam Asyawahan yang keempat yang kelima kitab Al-Qur dari Al-Imam Asyawahan itu juga awal dan apa Ustaz? Pak, itu kata statement Nabi keluar mengatakan perempuan itu lebih menjagakan fitnah ya. Jadi lebih baik sholat di rumah. Kata Ustaz? Nah, ini sejarahnya. Nabi dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala turun perintah sholat itu ketika Isra wal Mi'raj. Itu di umur Nabi 50 tahun. Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah itu di umur 53. Kenapa? Karena ada intervensi Nabi Muhammad pada saat itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka buat sayembara di kota Makkah. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Muhammad akan kami berikan 100 ekor unta berbata leha. Jadi artinya apa? Dari umur 50 ke umur 53 Nabi Muhammad itu masih di Makkah. Di Makkah penuh dengan intervensi. Siapa itu? Untuk ibadah saja perlu sholat. Untuk ibadah sholat saja pun susah. Makanya waktu itu di Makkah Nabi Muhammad belum bangun masjid, belum. Jadi sholat jamaah sama para sahabat ya, laki-laki sama perempuan seperti biasa, seperti kita. Ya. Tapi dari rumah ke rumah, kadang di rumah Harko, kadang di rumah Nabi, kadang di rumah Abu Bakar. Dari rumah ke rumah itu harus bersembunyi ibadah saja mereka sembunyi bang. Nah, di Madinah ya, Nabi Muhammad sudah membangun satu masjid pertama dapat namanya Kubah yang kedua namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu punya dua orang anak yatim tanah. Siapa namanya? Sahal dan Suhail.
kalau punya anak, ibu dan dikasih nama anak Muhammad Sahal. Ya, kalau perempuan saya pernah punya Ustaz Suhail. Suhail, panggilannya siapa? Asal jangan asuh. Nama kan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahal dan Suhail. Nah, maka bapak ibu yang dirahmati Allah, waktu Nabi Muhammad masih di kota Makkah dari umur 50 sampai 53 itu sudah terima salat. Di situ pernah kejadian satu kali. Apa itu? Seorang perempuan keluar dia dari rumah untuk ikut salat bersama Nabi dan para sahabat. Di tengah jalan, Pak, apa itu? Ditangkap sama orang kafir, diperkosa, dibunuh, ditanam mati. Sehingga keluar maaf dari Nabi, bapak ibu, hari ini perempuan untuk menjagakan fitnah di dalam salat di rumah. Itu kapan itu? Dulu. Kalau sekarang mereka ada lagi. Ya, ini nanti giliran cerita ke musola, nanti kan tak di rumah. Tapi waktu itu cerita ke sentra di, rame. Ya kita bukan macam yang ini. Jadi jangan kembali. Ya, nah, makanya bapak itu kapan itu sudah istilahnya di kita dulu. Kalau sekarang tak ada lagi. Makanya perempuan juga memiliki kewajiban untuk memakmurkan musola atau masjid. Makanya mulai nanti, mulai besok itu rame ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya, apalagi isya tarawih, ya, mulai rajin ke masjid. Tidak ada lagi nangkap ibu, ya. Apalagi nenek, mana ada menangkap nenek? Awak yang sering berdiri di Allah. Nah, maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itulah. Maka hari ini, ya, sama-sama kita memakmurkan musola yang ada di komplek ini. Kalau tak ini siapa? Kalau tak sekarang kapan? Jadi, maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surga. Amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring berjalannya waktu, hari terus berganti, waktu terus berubah. Hari ini kita sudah masuk di malam 23. Nah, dan terasa bapak ibu, Kamis depan sudah hari raya. Ibu itu punya anak, kemudian anaknya punya anak lagi. Ibu punya anak, anak punya anak lagi. Ibu yang pertama dari neneknya, anak yang terakhir dari cucunya. Ibu punya anak, anaknya itu punya anak lagi. Ibu yang pertama dari neneknya, anak yang terakhir dari cucunya. Suatu hari juga makan yang neneknya ini di atas meja makan. Biasalah namanya sudah tua, sudah kusur, makan sudah bersumpah, minum juga sudah berjejer. Apa kata anak dari ibu? Ibu, ya nak. Ibu besok makan di bawah aja ya. Kenapa nak? Tengok ibu makan sudah berjejeran. Ibu juga sudah bertumpahan. Kalau kita wakilnya aku kepeli. Kalau di atas mayah. Ya, memang agak lanjut. Jadi, kalau itu anak tak apa-apa. Ibu besok makan di bawah. Di bawah. Baru piring kaca yang ibu pakai, jangan lagi pakai piring itu. Jadi pakai apa? Pakai piring plastik. Pecah nanti ibu pegang itu dalam menggeletar. Pecah nanti payah lagi aku beli. Oh iya, tak ada apa-apa. Ibu besok makan pakai piring plastik. Baru gelas batu ibu pakai, sekarang jangan pakai lagi itu. Kenapa? Itu waktu aku minggah dikasih kawan. Nanti kalau pecah, tanya gantinya. Jadi pakai apa? Pakai tangki plastik.
Selasi. Keesokan harinya Bapak Ibu makanlah mereka semua. Neneknya tadi makan di bawah, ibu anaknya tadi makan di atas, masih sudah terhidap lalu juga sudah. Karena 5 hari di pantai. Dari awal lalu makan sampai terakhir makan, ini cucunya tema ini yang terus dengan di bawah. Tapi sampai ibunya bilang, adik makan, nasi korang sama si adik. Sebentar ya. Terus dia lihat neneknya pada saat itu yang di bawah. Terakhir Bapak Ibu, selesai neneknya dia dimakan, diambil sama bibinya, piring sama cangkir neneknya, dia bersihkan. Oh, jangan kau bersihkan. Kenapa? Itu bekas nenek, dia nanti makan kau yang bersihkan. Tidak apa-apa loh, kan? Selesai ya, Mama. Dia bersihkan. Padahal anaknya tidak dewasa, masih kecil, cuma bisa makan tuan. Dia bersihkan dia. Adek, udah jangan bersihkan. Nanti dia sobat tadi bersihkan. Itu khas nenek, nasi goreng tadi terburakan. Gak apa-apa loh, maksudnya tadi. Terakhir Pak Wak itu diambil sama anak itu kantong plastik. Dia masukkan piring plastik sama cangkir plastik ke dalam plastik itu. Apa kata ibu? Adek, kenapa itu memasukkan dalam plastik? Gak apa-apa loh, ma. Ini mau disimpan. Buat apa kamu simpan? Buat makanan si kelelama sudah tua. Artinya apa, Pak? Apa yang kita tanam hari ini, itu pula lah yang kita petik di hari ini. Esok. Maka tu saya bilang, apa tu sepaham itu? Selagi ada orang tua bisa maaf, hidup sama kita hari ini, maaf. Tetapi tu sepada jadilah mumpung dan sanggup apa-apa. Ketika mandi juga harus sudah dipaham, maka juga harus sudah disuruh. Ingat, Pak, apa tu ikhlaslah kita hari ini sebagai anak, Pak. Ridolah kita hari ini sebagai anak mengurusinya. Senanglah kita hari ini Bapak Ibu mengurusi ayah dan emak kita yang sudah lelah berbuat dan bisa berbuat. Kenapa itu? Kalau kita ridho Bapak Ibu, kalau kita senang, kalau kita ikhlas, nanti kita tua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya anak kita akan dapat 5 anak kita Bapak Ibu. Maka 5-5 Bapak Ibu, semuanya akan berbuat supaya kita tinggal di rumah mereka senang. Sekarang sehat walafiat Pak Bu, belum kita rasakan sakit jadi tampak akan sempurna. Nanti Pak Bu kita rasakan sakit itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujuklah kepada anakku. Anak nomor 2 dan nomor 4, assalamualaikum, salam. Sehat kak, kak sehat, alhamdulillah, sana dek. Kak inilah tanah tadi kan berlawan dek. Ini dia sampingnya. Besok kak ini pulang mama kak ya dari empat kakak kak ya. Yaudah nih, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Dia tenang aja kakak. Dijemputlah Tanjung Rawa. Dan pula lagi anak nomor 3, manusia Tanjung Mulia. Halo kak, assalamualaikum. Salam, bagaimana kak? Sehat, sehat, alhamdulillah kak. Ini anak-anak kuning juga sama kakak. Dengan telepon gak PA pula. Kakak tidak boleh besar. Kakak tempat kakak kita buka awal. Besok 4 kami lah kak mama. Baru lagi satu hari di sini. Iya, tapi anak-anak kita rewel, akan menunggu minta emak, kita panggil aja lah kemari. Oh ya udahlah, kami juga atau kami antar? Ya, kami juga kapan dan lah. Gleng, udah minta mama ke situ, aku juga yang antar. Jadi mana? Ya udah karena nama apa? Kami jemput, dijemput nama mama. Dari Tanjung Morawa ke Tanjung Mulia. Ekor lagi anak nomor 4, Manusia Tanjung Manom. Pokoknya kita tanjung ini. Nelponan berapa? Assalamualaikum, salam. Gimana kak sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak, ini anak-anak gimana ini? Aku meninggal. Jemputlah nenek mau. Katanya jemput nenek. Nenek masih depan kamu. Gimana ini? Ah iya, masih baru 2 hari lagi sini. Jadi gimana? Kami jemputlah kak ya. Kasih kerja-kerja dan gantinya. Dijemputlah. Dari manusia dari tanjung. Bukan dari Tanjung Mulia ke Tanjung Mano. Nelpon anak paling kecil, mana saat Tanjung Mali? Ini anak paling kecil nih. Cuman dong, sehat-sehat. Tapi yang itu sama mak, yang itu, yang itu. Tahu lah kenapa sisir ya kan? Yang itu kan sama mak, yang itu.
3 bulan. Artinya apa bapak ibu? Begitulah buyutnya anak-anak kita dan tio mama dan anaknya jaya semua. Tapi bapak mohon bapak ini. Kalau kita hari ini tidak ikhlas waktu atau urusan yang makin kita tidak pernah ikhlas bapak ibu atau kita tidak pernah ikhlas kita urusinya. Tidak pernah ridho kita urusi orang tua kita yang hari ini adalah lumpuh badan tidak ada sanggup apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapa, makan juga harus sudah disuapi. Kalau kita tidak pernah ikhlas, tidak pernah ridho, kita urusi tapi kita tidak pernah ikhlas. Nanti hari raya bapak ibu kalau rumahnya dekat-dekat sini, nah, masih ada dia lagi belikan satu potong dua potong lagi, ya, seperti itu. Sebelum apa itu sah? Sebelum nanti ada masalahnya bapak ibu, apa itu sah? Ada rezeki kita waktu itu. Ada nanti masalahnya bapak ibu, kalau kita tak mau belikan ayam mak kita satu potong dua potong baju, ada kalanya nanti bapak ibu apa itu sah? Ada rezeki kita waktu itu kita belikan. Begitu sampai di rumah itu bapak ibu kita lupa. Kenapa Ustaz? Rupanya emak dan tak ada lagi di rumah. Ada kalanya nanti kita beli baju kemeja jepang, kita bawa itu ke rumah waktu itu. Tapi Ustaz kita ternyata sampai di rumah, kita lupa waktu itu ternyata ayah dan tak ada lagi di rumah. Tidak ada lagi yang bisa mampu. Dan maka bapak ibu kita amati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar bapak, lihat sebentar. Nanti kalau sudah pas ya, bapak ibu yang dirahmati, tiba masanya baru kita menyesal pada satu dia waktu ada di jawab waktu bisa diputar emak yang masih hidup sama akan buka dia. Maka bapak ibu kan kalau kata pada kata hidup ini bagaimana dari Kamis pada asar sampai kapan Ustaz? Jumat sebelum asar.
itulah mereka Pak Bukna. Kemudian yang kedua, saat dapat posisi-posisi syaitan, setan pada saat itu dibelenggu, bisa di Ramadan. Kapan mereka lagi dibelenggu? Selama 30 hari di bulan Ramadan. Pak Bukna ayat, kadang-kadang kita mau rindu sama Pak ayat kan? Ketika bulan Ramadan itu tanda bahwa dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu selama bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang berapa 30 hari dia punya dikumandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan pada saat itu dibilang arwah orang ayam makhluk dibilang dari seorang ke rumah kanan dan masjid. Dan kapan mereka pulang? Mereka pulang dalam keadaan menangis. Ketika kapan Ustaz? Ketika tangga masuk tanggal satu saat kenapa nek? Udah dia manja mulutmu. Ya, kenapa rupanya? Abang dia bilang nanti yang di kuburan nangis. Tidak pernah dengar nggak kita? Ternyata orang nenek-nenek kita dulu ngambil hadis itu apa? Ya, luar biasa. Walaupun sebenarnya taknya menangis orangku, tapi istilahnya apa ya? Ketika pas satu Sawal, ketika mendengar itu mereka dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka pulang ada dua hal yang mereka minta. Apa itu? Yeah.
insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada orang yang tidak sampai ular lewat masanya juga. Ada orang yang tidak sampai usaha. Sama kayak baca Quran nanti hataman kita Bapak Ibu Al-Fatihahnya untuk hajat kita masing-masing, kemudian yang kedua untuk orang tua, kemudian ya untuk hajat kita masing-masing, kemudian untuk orang tua, kemudian supaya berkah supaya kita bisa emak ayah itu juga dapat pahala dari anak-anak Quran. Makanya Pak jangan lagi juga aku punya sebelum kita nih kalau nanti habis terawih nanti kita doa kenapa lagi waktu nanti lama kali itu lagi kita apa-apa ya apalagi pada aku satu hari dari kita doa kenapa kita membeli nah misalnya sama-sama kita malam hari berdoa mudah-mudahan Allah turunkan berkah pada malam hari. Amin Bapak Ibu sekian terima kasih, mudah-mudahan kita yang hadir diberikan Allah kesehatan selalu, dipanjangkan Allah umur kita, diberkahi Allah rezeki kita, kelak ketika di akhirat Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.